Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, khususnya umat Islam di ranah Minang, siang ini kita dikejutkan oleh berita di mana dicatutnya nama saya sebagai salah seorang penasihat relawan pemenangan Jokowi di Sumatera Barat. Saya terkejut dengan berita itu dan saya betul-betul tidak menyangka di tengah-tengah kita masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi kejujuran dan menjunjung tinggi sikap-sikap yang baik selama ini yang kita warisi dari orang tua-tua kita. Dan sebagai masyarakat yang dikenal sangat agamis dan beradatkan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Saya ingat hadis Nabi dan mudah-mudahan saudara-saudaraku yang mencatut nama itu mendengarkan ini. Iyyakum wal kadzib. Aku peringatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Sesungguhnya kedustaan, kebohongan hanya akan membawa kepada kedurjanaan, kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan kedurhakaan akan mengantarkan ke dalam neraka. Ingat di dalam hadis itu. Apabila cara seperti ini terus dilakukan, maka apa yang terjadi? Saudara-saudara yang melakukan itu akan tertulis di sisi Allah kadzdzaban, pembohong besar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena itu saya meminta orang-orang yang melakukan itu menyadari perbuatannya itu. Jangan kita menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita. Dan ingatlah, perbuatan saudara bukan hanya merusak nama saya secara pribadi, tetapi saudara-saudara merusak nama lembaga keulamaan di ranah Minang ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Karena tugas keulamaan tidak punya batas waktu dan tidak punya jam dinas. Apabila saudara-saudara mencatut begitu saja dan itu jelas-jelas adalah kebohongan, maka saudara-saudara telah merusak apa yang semestinya dihargai oleh kaum muslimin di negeri ini. Banyak umat menuntut saya untuk membawa persoalan ini kerana hukum. Tapi sebelum akan melangkah ke arah itu, saya ingin mendengarkan dan ingin melihat apakah orang-orang yang berbuat itu bertanggung jawab dengan tindakannya. Dan saudara-saudaraku, tidak ada suatu perbuatan yang ditujukan untuk suatu tujuan tapi dimulai dengan kedustaan, melainkan ujungnya akan berakhir dengan kehancuran. Sadarilah ini, sadarlah bahwa tindakan ini adalah tindakan yang keliru. Dan saya, Gus Rizal Gazahar, mengatakan kepada kaum muslimin, khususnya di ranah Minang, bahwa saya adalah majelis ketua majelis ulama yang selama ini menjaga agar majelis ulama tetap berada di ranah politik keumatan. Karena itu, berbagai berita media yang tersebar itu, saya katakan kepada semua kaum muslimin bahwa itu adalah berita yang tidak ada dasarnya sama sekali dan tidak ada persetujuan apapun dari saya, bahkan tidak ada seorang pun yang menghubungi saya untuk itu. Jadi saya katakan itu adalah kebohongan dan itu adalah pencatutan nama saya. Demikian, semoga dimaklumi dan saya harap kaum muslimin bisa bersikap dengan wajar dan bisa menilai siapa sebenarnya orang-orang yang benar-benar ingin berjalan di jalan kejujuran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.